Wah. Ini pagi apa sore ya? Oke, guys. Pagi yang cerah, sore yang indah ya pokoknya ya. Saya juga bingung nih animasinya pagi apa sore nih. Oke, ada yang request tutorial bikin apa? Kita zoom. Bikin apa ini? Bikin kayu. Oh, api. Oke. Request tutorial bikin api, efek api di Adobe Animate CC ya. Oke, mari kita masuk pada Adobe Animate CC. Seperti ini kita zoom dikit. Oke, kita simak videonya. Oke, langsung aja kita pilih, kita create ya. Oke, kali ini kita nggak ada import-import ya, kita langsung gambar aja. Kita pilih brush tool seperti ini ya, kita gambar ya pola api ya, kita gambar seperti ini. Ya seperti ini ya. Kemudian kita insert keyframe F6 ya. Kemudian kita onion skin. Ya, seperti ini ya, di sini kita gambar ya di frame baru. Kita urutkannya tidak terlalu berubah banget ya. Kita ikuti jalur gelombang apinya lah. Biar perubahan gerakannya itu tidak terlalu jelek. Seperti ini ya. Ya, kita create lagi seperti ini. Kita kabar ya. Oke. Terus gambar terus. Oke, setelah jadi seperti ini, kita gambar di tengahnya ya. Api kan pasti ada lapisan-lapisan. Di sekitar merah ada oranye, kita gambar seperti ini. Makanya aku kurang simetris nih. Saya ulangi lagi ya. Oke, seperti ini. Oke, seperti biasa ya. Biar langsung ke frame berikutnya kita F6 aja ya. Nah, seperti ini polanya terlalu jauh. Ya, langsung percepat gambarnya. Wah. Oke, kemudian kita coba apply ini. Seperti ini jadinya. Mantap ya. Tapi hitam putih nih. Kita akan kasih warna ya. Si warna di apinya ini. Dia itu kan ada dua itu. Pertama kita kasih warna ini aja ya. Kita pilih ini ya, market ya. Kita pilih warna ini. Kita langsung aja fill color ya. Ini kita fill semua, kita fill semua. Ini di lapisan pertama ya, kita fill semua ya. Fill color. Oke. Setelah seperti ini, oke, mari kita coba apply dulu. Mantap, hasilnya mantap nih. Oke. Langsung aja yang tengah juga kita kasih warna juga. Ini warnanya agak lebih cerah dikit ya, biar kita bisa membedakan lapisan-lapisannya. Ini kita fill semua. Oke, mantap. Kita apply. Oke, kita apply ya. Mantap. Ini baru jadi api sesungguhnya. Oke, terima kasih sudah menonton video tutorial yang saya buat ini. Semoga bermanfaat, dan untuk para animator-animator Indonesia selalu berkarya ya.
saya akan berusaha membuat tutorial menggunakan Adobe Animate dan nanti menggunakan software-software lainnya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.